Foto ini lah yang diajari masyarakat cara foto yang benar itu, foto yang benar itu jaraknya jauh. Nah, nanti, SG foto men, Matthew. Oke, jaga jarak. Tergantung kalau sampai hari ini juga belum datang, kita mau dapat berapa juga belum tahu. Tapi kita udah nyiapkan senario-senario. Enggak, prioritasnya berdasarkan bukan Semarang Solo, prioritasnya berdasarkan dari data OPD. OPD kan paling ODP. ODP. Kleri terus deh. ODP itu kan yang paling banyak. Dan itu yang udah tercatat dan itu yang kemungkinan berhubungan meskipun itu hubungannya secara sosial ya. Jadi kalau kita yang erat gitu kita bisa cek mereka nggak apa-apa, mereka kemudian kita bereskan dulu dengan rapid test. Terus kemudian yang hubungan dekat sampai dengan yang hubungan sosial. Maka yang ini dulu yang kita menjadi prioritas. Nah, Solo Semarang ini karena sudah ada kejadiannya, ya, atau Magelang. Tapi kalau kita lihat yang data paling banyak sih nomor satu Semarang yang dalam pemantauan, yang kedua Temanggung. Ada sudah ada daftar ikan. Kami sudah menyiapkan senario-senario seandainya terjadi lonjakan. Social distancing gagal, preventifnya gagal, maka kita menyiapkan. Mereka memang belum kelihatan sumbernya, tapi yang lirah-liri. Yang lirah-liri masuk umpama tadi malam itu Jepara tiba-tiba punya inisiatif yang bagus karena banyak bis menurunkan penumpang, banyak kurang lebih 44 bis. Belum yang travel-travel, tadi itu bagus banget, dicek. Banjarnegara akhirnya juga melakukan, dan sekarang mereka kita minta untuk mencatat satu persatu. Inilah yang saya minta. Mesti turun semuanya, camatnya turun, kadesnya turun, RT-nya turun, RW-nya turun, tokoh agamanya turun, tokoh masyarakat turun. Tadi pagi saya sepedaan ketemu kok, saya tersesat di jalan yang benar. Karena ternyata itu Mburi Pasar, nggak ada jalan lagi. Akhirnya saya ngobrol dengan Bakul, anak-anak kecil akhirnya ngumpul. Seorang yang anak-anak di situ menyampaikan, Dek, sekolah nggak, Dek? Kan masih libur, Pak. Tugasnya apa di rumah? Saya diminta nge-flap tentang pencegahan corona, berarti perintah sudah masuk kepada guru-guru, ajari anak-anak tentang pengetahuan corona. Jadi ini penting, matematika ini rada mundur apa-apa, fisika ini rada mundur apa-apa, biologi ini rada mundur apa-apa, tapi diberikan. Meskipun guru biologi bisa mengatakan apa itu corona dari ilmu biologi, guru agama dari guru agama gitu kan, fisika dari fisikanya, soal kreativitas saja, tapi perintah sudah mulai jalan. Cuman tempat hiburan, terus kemudian anak nongkrong, ya ini yang nanti kita minta Satpol PP yang di belakang itu untuk jalan, TNI Polri untuk jalan.